Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Nama aku Raffi Indra. Kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman, yaitu My Time at Portia. Sewaktu aku di Portia, dan dimana di part sebelumnya aku lagi misi-misi biasa aja ya, dan udah ditemenin sama istri gue ya kan. Dan ini cutscene-nya sekarang jadi begini teman-teman, setelah menikah. Gue baru lihat nih, bukan cutscene, sorry, main time-nya. Tuh, ada si neneknya si Emily dan si Emily ya kan. Ini gue baru lihat nih. Oke, langsung aja kita lanjutkan. Lanjutkan apa lot ya? Coba lanjutkan deh. Gue lupa di part terakhir abis ngapain deh. Gak tau lah. Yang jelas agak, yang aku inget tuh ada misi lift. Itu aku belum tahu bahan-bahannya gimana gitu ya kan. Aduh, aku mau bersih nih. Setelah kamu mengumpulkan cukup relic pieces, you can restart them. Loh, nyampur sama bahasa Inggris. Ngomongnya dihijiin. Tuh, aku ditemenin sama bini aku. Apa nih? Cek. Apaan tuh? Oh, ada orang yang naro ya? Ada orang yang naro di sini, di box-box ini. Oh gitu, siapa yang naro ya? Nah itu apa tuh? Kok ada notif? Oh itu lift ya? Yang di part sebelumnya, berarti kita butuh itu kan, karbon sama iron wood plank. Aduh sorry teman-teman, tadi aku gitu, agak ini, dingin, habis mandi, habis sholat. Ini masih kedinginan, makanya ini pakai ini juga, pakai apa, jumpsuit biar nggak kedinginan. Ini juga aku nggak tahu nih dapetin advance engine di mana. Glass ini kayaknya kita dari mining, bambu pepaya kita di mana ya, ini kalau nggak salah yang jauh gitu deh. Nggak ada teman-teman, nggak ada. Ih kok pergerakannya jadi kayak lebih smooth gitu ya. Bagus lah. Habis itu kita ini udah selesai, kita kasih Didi ke sini. Yu. Ya Allah, itu air juga masih hijau gitu ya, soalnya dari lift itu katanya teman-teman, gara-gara liftnya ambruk jatuh gitu kan. By the way, aku jadi kayak ini ya, kayak Papa Bear di game ini. Papa Bear. Selesai satu lagi. Dan itu masih berkualitas tinggi. Kerja bagus. Berikut biaya komisimu. Alhamdulillah, naik level juga. Sayang, alhamdulillah pekerjaanku lancar berkat doamu. Naik level. Naikin apa ya? Deh. Kalau ini untuk fight berkelahi, ini untuk equipment, ini untuk sosialisasi nih. Ini sudah 99 terus ya. Tuh, 200% chance 99. Berarti nggak guna juga kalau dinaikin ya. Satu aja cukup gitu loh maksudnya. Kalau ini, nah ini penting nih kayaknya nih, upgrade ya. Oke, gue bisa upgrade yang ini juga sekarang. When fulfilling a wish, saat sparring ada 20% peluang untuk meningkatkan 1 poin hubungan. Terlepas dari hasilnya, dapatkan juga 20% peluang untuk menerima ganda jika kau menang. Business mind, item can sell for 2% more. Oke. Kita bisa menjual barang kita dengan keuntungan 2% yang lebih. Ini apaan gak tahu. Kita ambil aja. Habis itu ada misi apa lagi nih? Simple desk sudah selesai. Kita kasihin ke orangnya yang pesen. Keluar ya. Oke yuk. Ih, ditemenin istri aku loh. Kita nambang aja kali ya abis ini, abis misi-misi ini. Mana?
Oh, di atas. Ayo sayang, nggak bisa sambil pegangan tangan ya? Ya nggak bisa, coba bisa. Ada tombolnya gitu ya kan. Pegang tangan, hold hand gitu. Ya iya, ya, ke atas. Mungkin karena lari juga ya, jadi susah mungkin kalau pegangan tangan. Mana? Ke atas lagi. Lewat mana sih? Oh, lewat sini. Nah. Oh, ini ya FPS ya, teman-teman. Kadang smooth, kadang agak patah-patah. Emang game kan kayak gitu kan. Oke, kita ke sini. Oh, yang minta si Arlo ya? Lupa aku. Oh iya, si Arlo. Wih, dia lagi latihan pakai dummy yang gue bikinin. Halo, Arlo. Ini udah selesai, terima kasih. Jika kamu mengalami masalah, jangan ragu untuk meminta bantuan Civil Corps kami. Oke. Habis itu kita ke lihat penjara ya. Habis itu kita ke ini apa? Pos. Apa nih? Buat apa nih? Kita pesan kali ya, kita butuh ini gitu. Kali nggak tahu ah, kayaknya aku udah pernah baca juga, ntar dibaca lagi malah ini yang lamain durasi ya kan. Kita harus bikin Didi lagi. Ya Allah, ayo bikin dah, lumayan buat EXP. Nah abis ini berarti kita nambang ya, atau kita cari bambu. Bambu itu di mana ya? Nanti deh aku baca dulu. Sekarang kita pulang dulu bikin Didi. Ya udah jam ini jam 6 sore. Udah maghrib. Eh, kamu kok di sini Pinky? Ayo pulang. Udah mau malam nih. Kita parkur. Bini gue parkur enggak? Wih, dia ngikut parkur juga tuh barusan. Oke. Ya. Kucingku ngikutin nggak si Pinky? Enggak. Oke, yo. Abis itu kita, ini ada yang perlu dipindahin nggak ya? Ini harus sih, jelek kalau di sini. Pindahin di sini aja nih. Eh, kemana ya? Sini dah ya. Nih, sini dulu dah. Abis itu ini kita ambil. Kita taruh sini pojok. Lu nggak cukup ya. Nah, oke, situlah ya. Eh, kedeketan nih, ambil nih. Habis itu ini deh. Nah, taruh pojok sini bisa nggak nih? Bisa nih di sini. Sini aja biar nggak kosong. Nah, habis itu ini nih, ini di mana ya? Kurang nih. Ya, duh teman-teman, sini nggak bisa. Ya jelek jadinya. Sini aja apa? Hah? Coba. Ya udah lah ya, situ aja ya. Nah ya udah dah. Apa salah gue madep ya? Tapi kalau dari sini bagus tuh. Pintunya di situ sih. Ya udah madep sini dah. Ambil letakan. Lah, jadi jelek. Jadi jelek, coy. Lihat-lihat bini gue nyangkut. Jelek. Udah kayak tadi aja. Madep ya. Katakan. Nah, udah kayak gini cakep tuh. Ya kan? Ya ada ya. Yuk, kita bikin Didi. Abis itu kita bobo deh. Udah malam. Dan sekarang mungkin kita bakal bobo berdua. Karena kan dia ngikutin terus kan. Si Emily. Kita bikin Didi. Besok kita ambil. Mana? Didi bikin.
Ya tinggal tunggu buat besok. Ya. Eh kampak mana ya kampak? Gue pengen coba tebang pohon ini nih. Ngeganggu banget ngalangin. Duh, gue tebang-tebangin dan ntar. Ntar aku ambil kampak dulu teman-teman. Yuk. Kehidupan seorang workshopper. Wopo workshopper. Lulu. Bini gue. Oh itu. Kampak mana kampak? Lah, malah ngambil jam. Kan jadi mencong kan jamnya. Ah bodoh ah. Kampak. Nah ini nih kampak. Tapi emang bisa ini ya? Cutting down bushes and small tree. Small tree, pohon kecil doang. Harus yang kampaknya bagus nah. An axe made of bronze can cut down middle size tree. Ini pohon yang ukurannya medium. Coba. Mungkin ini bisa. Kalau nggak bisa kita bikin kampak yang lebih OP lagi, overpower. Di situ barang yang kita bawa ini mah taruh aja baju celana ya. Sini masih kosong nggak sih slot kiri? Oh masih kosong coy. Taruhin sini aja nih. Safety box itu ini kan, yang di peti ini kan. Oke, kita taruh-taruhin ya teman-teman. Nih baju-baju rubuh. Orang belum bisa dipakai kok. Nih topi kampak nih ada 3 ngapain. Topi putih nih yang. Nah ini laci. Bisa ditaruh gak sih? Tong sampah kita bawa ntar ya. Kita taruh maksudnya. Nah ini kita taruh mana ya? Masa taruh sini ya? Kurang rapi nih kamar gue, udah punya bini mah harus rapi ah. Ya taruh sini dah. Ntar mungkin ini bakal jadi kamar anak nih, asik ya kan. Loh kok gak bisa? Loh? Gak bisa naruh barang? Loh. Gak bisa letakkan teman-teman. Loh ya udah taruh aja kayak gitu. Mana tuh tadi? Taruh sini udah. Nggak bisa ditaruh letakkan gitu. Nggak tahu kenapa. Lift control. Oh ini yang buat lift itu ya. Oke. Ini juga udah nih. Ini udah. Dari bobo. Jam 11 ayo sayang. Tuh bobo berdua kan. Coba kita lihat. Ih. Kok tidurnya sendiri. Ih. Gimana cenah, nggak bagus ah, nggak teliti ah, uninstall ah, males aku main ah jadinya. Login orang udah nikah, bubu sendiri kasur, katanya sebelum nikah kamu harus beli kasur yang buat berdua, lah ini udah, tapi bubu tetap sendiri, apa guna? Ini jam, oh bisa ditaruh ya, taruh mana ya? Ini udah ada jam belum? Itu udah ada jam di sini. Sini belum ada ya? Tapi jamnya kurang coy. Udah biarin dah. Biarin ya, taruh sini. Loh, kok gak bisa? Loh, kok gak bisa? Sini dah. Tuh. Jadi ini gak cocok kayak merah sama pink begitu. Ini juga merah. Udahlah biarin. Halo Pinky. Ini cut dulu. Gemboynya aku. Bini gua mana lagi? Blok. Oke habis itu kita ambil Didi. Ini Transportation gak tuh. Oke habis itu kita coba ini lebang pohon ya kan. Pak ada cutscene, bini gue hilang soalnya. Gak ada di dalam rumah. Loh, gak ada. Lagi beli sayur kalau dia. Oh, ini. Sorry, darling. Apa tuh? Luckily for us, Jack Pond seems to be fine and free from pollution. Oh, ini udah. Di part sebelumnya.
Interact dulu dong. Look dulu. Ya kan? Pagi baby. Tuh. Habis itu kita kiss. Udu, bocil jangan nonton, cil. Ini game bisa pacaran lu, kalian belum boleh nonton. Eh, tak dulu kamu mau kemana sih? Follow. Nah. Oh, dia mau ke ini, jangan-jangan tadi ya? Mengurus kandang. Ih. Ih, makin gede ya. Teman-teman. Kok enggak bisa di-pet? Ih, makin gede loh. Iya. Ini dapat dapat susu. Oh, pinter ya sapinya ya, bisa meres sendiri. Apa jangan-jangan si dombanya ini yang meresin? Waduh, lu jangan macem-macem lu. Ntar digerebek RT lu. Eh, ini enggak bisa juga, enggak bisa di-pet dong. Apa karena mereka udah makin gede ya? Iya loh, ukurannya makin gede tuh. Ini tadinya ayamnya masih kecil warna kuning gitu kan. At animal. Gak bisa, aku belum punya. Sell, kita bisa jual. Jangan. Ya biarin aja. Bisa meninggoy gak ya? Harusnya sih bisa. Tadi aku mau ambil ini. Kita ambil mobil. Udah jadi. Kok gak mau? Mau pick up. Nah, habis itu kita coba tebang pohon pakai kampak ini, bisa nggak? Tendang. Nah, bisa. Terus. Tapi nggak tahu bisa atau enggak nih. Ntar gua gini lama-lama kagak ketebang. Oh, bisa. Nice. Dapat kayu banyak ya. Terus ini sisanya? Oh, bisa, masih bisa. Dapat EXP juga loh. Dapat lagi kayu-kayu. Yeay. Nah, gini kan enak ngelihatnya. Ambil. Nah, agak deketan letakkan. Nah, habis itu nih kayu harusnya jangan deket sini nih. Masa ntar serpian kayu itu ke air sini ya kan? Kita taruh mana ya? Ini buat masak apa-apaan sih? Coba deh. Craft. Oh, buat bikin batu-batu gitu. Kalau enggak ini ambil madepnya ke sini. Nah, biar realistis. Jadi serpihan kayunya ke sini. Iya enggak sih? Iya, benar-benar ceritanya biar ke sini gitu loh. Nah. Terus ini di sini. Ini buat masak ya. Biarannya buat masak situ dah. Ini tebang. Halangin. Oke. Ambil. Nice. Ini pohon ini biarin aja dulu. Karena yang penting ini aja. Ini ada bunga bisa diambil gak? Oh, gak bisa. Gak bisa teman-teman. Ya aku belum kasih sesuatu ke ayang aku. Berikan. Kita kasih bunga aja ya. Ih, kok ikannya ada bintangnya gini? Beda catfish, emperor catfish. Oh, cats love this fish. Oh, kucing suka ikan ini. That's how it's got its name. Oh, kita kasih kucing nih. Ini kita kasih bunga dulu. Darling, aku benar-benar tidak berharap kamu memberiku ini. Aku mencintaimu. Aku juga cinta sama kamu. Sabar dulu, sabar. Kucing aku di mana ya? Gue masuk loading. Ntar tau-taunya nggak ada kucingnya di dalam. Jadi udah ntar aja. Iya, dia ngasih lagi dong. Ada yang ngasih lagi. Ini susu minum aja kali ya, biar nggak menu-menuin. Sudah maksimal. Mau kasih bini udah ngasih bunga. Ini ada email nih. Aku telah menyusun rencana untuk menempatkan beberapa lampu jalan di sekitar kota kami. Kami telah menerima terlalu banyak keluhan tentang tidak memiliki cukup penerangan setelah gelap. Maksudnya setelah malam ya, maksudnya saat malam. Pemerintah kota akan menempatkan 4 pesanan terpisah untuk pos ringan di
Serikat dagang mulai besok. Harap penuhi ini secepat mungkin. Aku tahu warga kita akan sangat gembira. Dari Mayor Gale. Oke, kita disuruh bikin lampu, teman-teman. Iya sih, bagus, biar bagus. Biar nggak gelap. Oke, ini kita taruh dulu si misi Didinya. Gue bawa-bawa kampak dong. Gue mau nambang jadi belum terus nih. Ngerjain ini itu dulu. Duh. Udah sibuk jadi ini ya kan. Bapak rumah tangga gitu loh. Finished another one already and yeah. It's still such high quality. Yeah. EXP-nya gede juga ya. 1100. Wow, apa nih? Kok ada barang-barang? Mau cari perbedaan ya? Apaan sih? Enggak, udah. Bodo amat, gue mau closing udah 20 menit lebih. Ntar aja di part berikutnya. Makasih ya udah nonton, kita lanjut lagi di part berikutnya. Jangan lupa subscribe, bye. Assalamualaikum.